sedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dan hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah, jalan hidup yang tak punya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Ampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Oke, selamat malam semuanya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih
dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena tatanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dan itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya.